Pilot connection protocols. Bond. Betting. Hey Sleeper, selamat datang. Sebelumnya, aku mau ngucapin nih minal aidin wal faizin untuk penonton setia teman tidur. Nah, kali ini aku mau bawain cerita robot yang sangat seru dan juga menarik nih. Judul filmnya adalah Pacific Rim. Film ini menceritakan manusia yang menciptakan para robot untuk menghancurkan monster yang mengancam keselamatan bumi dan juga umat manusia. So Sleeper yang penasaran, langsung aja nih tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan sebuah istilah bernama Kaiju yang berasal dari bahasa Jepang yang berarti binatang buas raksasa, dan Jäger dari bahasa Jerman yaitu pemburu. Pada tahun 2013 inilah awal mula bumi diserang oleh alien yang muncul dari sebuah portal antar dimensi lain di dasar samudra Pasifik di antara dua lempeng tektonik yang disebut The Bridge. Kaiju ini pertama muncul di San Francisco. Tank dan jet berhasil melumpuhkan Kaiju dalam waktu 6 hari. Namun hal itu mengakibatkan kota hancur dan puluhan ribu nyawa melayang. Lalu 6 bulan kemudian muncullah Kaiju kedua di Manila. Kemudian serangan ketiga menyerang kota Kabul. Dan terus menerus muncullah Kaiju lainnya yang menyerang kota. Karena itulah manusia sadar bahwa serangan ini tidak akan berhenti. Mereka ini perlu senjata baru. Lalu seluruh negara bersatu untuk menciptakan monsternya sendiri, yaitu sebuah robot raksasa yang disebut Jäger. Awalnya Jäger dikendalikan oleh satu pilot. Karena beban saraf yang menghubungkan Jäger ke satu pilot tidak kuat, maka sekarang Jäger dikendalikan oleh dua pilot yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan juga bagian kiri. Berkat Jäger lah umat manusia bisa menghentikan serangan Kaiju. Namun tergantung bagusnya pilot yang mengendalikan Jäger tersebut. Hal itu membuat pilot Jäger menjadi terkenal. Lalu di tahun 2020 ke-7 tahun perang Kaiju berlangsung. Di sini diperlihatkan dua pilot Jäger yang bernama Raleigh Beckett dan Yancy Beckett yang bersiap-siap nih karena ada serangan Kaiju kategori ketiga yang terbesar dari sebelumnya. Mereka adalah adik kakak yang akan mengendalikan Jäger yang bernama Gypsy Danger. Padahal mereka tidak pintar dan tidak punya keahlian apapun. Tapi mereka mempunyai aliran saraf yang cocok hingga mereka kompak mengendalikan Jäger dan bisa mengalahkan Kaiju. Dan ini adalah Tendo Choi yang memantau Jäger dari jarak jauh. Dan juga ada Marshal yaitu komandan Jäger. Kemudian mereka bersiap-siap untuk mengendalikan Gypsy Danger. Bond. Kemudian terlihat Gypsy Danger melewati lautan dan badai menuju keberadaan Kaiju. Di sisi lain, sebuah kapal terjebak dan mereka dihadang oleh Kaiju yang sangat besar. Lalu datanglah Gypsy yang menyelamatkan para kru kapal. Kemudian pertarungan pun terjadi antara Gypsy Danger dan juga Kaiju. Awalnya mereka berhasil mengalahkan Kaiju dengan menembakkan meriam plasma. Tapi ternyata Kaiju bangkit kembali dan menyerang Gypsy Danger. Nah, saking kuatnya kekuatan Kaiju, dia akhirnya mematahkan tangan kiri Gypsy. Lalu menyerang Gypsy Danger dengan brutal hingga Yancy tewas oleh Kaiju. Kemudian pilot yang tersisa hanyalah Raleigh. Dia mencoba sekuat tenaga mengendalikan Gypsy Danger untuk mengalahkan Kaiju yang mengamuk. Setelah itu, Gypsy Danger tumbang di daerah tempat bersalju. Kemudian kakek tua melihat itu langsung mendekatinya. Lalu keluarlah Raleigh dari dalam robot. Dia terluka parah dan pingsan di hadapan kakek itu.
Singkat cerita, 5 tahun kemudian pemerintah tidak melanjutkan lagi program Eager karena Kaiju sudah semakin kuat dan akhirnya memilih untuk membangun benteng dinding pertahanan di pesisir pantai. Karena itulah pemerintah akan mengirim 4 Eager yang tersisa ke Hong Kong untuk melindungi pesisir sampai benteng itu selesai. Di sisi lain, di Alaska, tempat dibangunnya benteng pertahanan, terlihat relik yang bekerja di sana. Lalu di TV muncullah berita tentang munculnya Kaiju kategori 4 di Australia. Di situ Kaiju berhasil menerobos benteng di sana. Namun Kaiju berhasil dilumpuhkan oleh Jaeger Striker Erika yang dipiloti oleh ayah dan anak bernama Herc dan Chuck. Lalu datang helikopter di sana yang ternyata itu adalah Marshall yang mendatangi Relic untuk mengajaknya kembali menjadi pilot Jaeger. Awalnya Relic menolak, namun Marshall meyakinkannya bahwa dunia akan kiamat begitu saja. Kemudian mereka pun pergi ke Shatterdrome, markas Jaeger di Hong Kong. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh Makomori, seorang perwira di sana. Di sisi lain, para peneliti bernama Dr. Gottlieb yang memprediksikan akan ada 2 serangan Kaiju dalam 7 hari lagi. Dan dia menemukan bahwa The Bridge ruangan portal akan terbuka cukup lama sehingga mereka bisa berhasil memasukkan nuklir ke dalam lubang dimensi. Namun berbeda dengan Dr. Newton yang mempunyai ide gila nih untuk drifting, yaitu berbagi saraf agar mengetahui cara melewati The Bridge jika berhasil membaca pikiran Kaiju. Namun Marshall mengatakan nih bahwa tidak ada yang bisa bertahan jika drifting dengan Kaiju. Lalu Relic diajak masuk ke dalam markas untuk mengenalkannya ke beberapa Jaeger beserta pilotnya. Di sini Relic bertemu dengan Herc dan anaknya Chuck yang mengendarai Jaeger terkuat di dunia, yaitu Striker Erika. Di sini Marshall menjelaskan nih rencana kepada Relic, yaitu menghancurkan debris portal dimensi dengan menggunakan nuklir yang akan ditaruh di punggung Striker, dan juga ketiga Jaeger yang lain akan melindunginya. Sementara itu Mako mengantarkan Relic untuk melihat Jaegernya, yaitu Gypsy Danger yang sudah diperbaiki nih dan terlihat baru kembali. Besoknya Mako meminta Marshall agar dirinya saja yang menjadi partner Relic dan mengendarai Gypsy Danger. Namun Marshall menolaknya karena Mako mempunyai kenangan buruk dengan Kaiju. Lalu akhirnya audisi pun dimulai untuk menentukan siapa yang pantas nih menjadi kandidat co-pilot Gypsy Danger. Di sini Relic mengalahkan semua kandidat dengan mudah dan tidak menemukan kecocokan di antara mereka semua. Kemudian di sini Relic pun mengajak Mako untuk berduel dengannya. Ternyata Mako dapat mengimbangi kemampuan bertarung Relic. Melihat kemampuannya Mako, Relic ingin Mako menjadi co-pilotnya karena hanya dia yang cocok dari semua kandidat. Namun Marshall di sini tetap tidak mengizinkannya. Di sisi lain, Newton tetap ingin melakukan drifting sendirian dengan otak Kaiju. Saat melakukan drifting, dia melihat dunia para Kaiju yang dikloning oleh alien. Besoknya, Relic bersiap-siap untuk test drive Gypsy Danger. Di sini dia berharap Mako yang akan menjadi pendampingnya. Tiba-tiba datanglah Dr. Gottlieb yang memberitahukan Marshall bahwa Newton berhasil drifting dengan otak Kaiju. Di sini Newton menjelaskan ke Marshall bahwa para Kaiju menyerang bumi karena perintah alien untuk menjajah bumi. Dan Kaiju kategori 1-4 hanyalah permulaan saja. Para alien sedang menyiapkan senjata nih untuk melenyapkan kehidupan di muka bumi. Kemudian Marshall memintanya untuk melakukan drifting lagi. Namun Newton memerlukan otak Kaiju yang masih segar. Kemudian di sini Marshall meminta Newton menemui Hannibal Chow yang menjual organ tubuh Kaiju. Setelah itu Marshall menghampiri Mako nih untuk mengizinkan Mako menjadi co-pilot Gypsy Danger. Kemudian di dalam kokpit Relic kaget nih saat melihat Mako yang akan mendampinginya. Mereka pun bersiap-siap melakukan tes saraf untuk menyatukan pikiran mereka. Di sisi lain Relic dan Mako yang berada di dalam Gypsy Danger, tiba-tiba Mako teringat nih masa lalunya saat masih kecil. Dan dia akhirnya terjebak ke dalam kenangannya. Dia melihat langsung nih Kaiju yang menewaskan kedua orang tuanya. Mako yang merasa ketakutan semakin terjebak di dalam kenangan. Dan tak sengaja mengaktifkan senjata Gypsy Danger di dalam markas membuat semua orang panik. Di sini Relic mencoba menyadarkan Mako hingga akhirnya Mako kembali sadar dan senjata berhasil dimatikan.
Setelah itu, Marshall yang mengetahui kejadian itu membebastugaskan Mako. Dia pun sangat sedih nih karena gagal menjadi co-pilot. Di sini, Relic sadar bahwa Marshall melarang Mako menjadi co-pilot Yeager karena Mako adalah putri angkatnya yang dia besarkan. Dahulu, Marshall yang menaiki Yeager menyelamatkan Mako dari serangan Kaiju. Dia tak ingin kehilangan Mako lagi karena tahu bahayanya Kaiju.